cara atau sikap yang baik menghadapi tetangga yang tidak memberikan rasa aman bagi tetangganya. Yaqulu sa'il ya fadilat syekh, mal mauqifus sahih tijaha al-jar alladhi la yu'ti al-amn li jarihi bal yu'dhihi. جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن، قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. والجار في الإسلام له حق عظيم وواجب كبير، ومن أقل واجبات الجار على جاري ألا يؤذيه، ألا يناله منه أي أذى قليل أو كثير، يحذر من ذلك أشد الحذر. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي أذاه وشره وعدوانه. ومن ابتلي بجار فيه شيء من الأذى فليقابله بالصبر والاحتمال والدفع بالتي هي أحسن، ومناصحة جاره لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، والدعاء له بما يرجى بإذن الله تبارك وتعالى أن تتحقق به المصلحة ويتحقق الخير. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وتوفيقا بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. Syekh menjawab tentang pertanyaan bagaimana menghadapi tetangga yang sering mengganggu. Beliau mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Siapa yang tidak beriman tersebut? Kata Nabi SAW, man la ya'man jaruhu bawa'ifahu. Itu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya, ini dikatakan oleh Nabi dengan sumpah tidak beriman sebanyak 3 kali. Yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Dan tetangga dalam Islam memiliki hak yang sangat agung. Dalam Islam tetangga itu memiliki hak yang sangat agung. Dan di antara hak yang paling minimal tetangga kita, hak paling minimal, jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia. Itu hak yang paling minimal. Jangan ganggu dia, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan memiliki tetangga yang buruk, maka hendaknya dia menghadapinya dengan sabar, kemudian dia menolak keburukan tersebut dengan cara yang baik, dan jangan lupa menasihati tetangga tersebut, dan jangan lupa mendoakan tetangga tersebut agar Allah Subhanahu wa taala ya merubahnya, agar bisa timbul kemaslahatan yang diharapkan. Dan demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Beliau tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.